jalur mudik di kawasan Nagrek mulai diperbaiki. Dan agar tidak menghambat lalu lintas, perbaikan jalan dilakukan pagi dan juga pada malam hari. Mendekati arus mudik lebaran, perbaikan ruas jalur mulai dilakukan. Jalan sepanjang 760 meter di kawasan Nagrek, Bandung termasuk salah satu yang diperbaiki. Para pekerja dinas pekerjaan umum Jawa Barat mulai meninggikan jalan dengan hot mix dan beton. Perbaikan jalur mudik selatan dilakukan untuk arah timur. Sedangkan perbaikan arah sebaliknya dilakukan setelah masa mudik lebaran berakhir. Untuk saat ini pengerjaan proyek hanya satu lajur, terutama yang dari arah timur ke barat, baru setelah lebaran dari barat ke timur. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, perbaikan jalur dilakukan pada pagi dan malam hari. Petugas Polres Bandung juga memberlakukan pengalihan lalu lintas menuju Tol Cileunyi. Jalur mudik selatan dan utara menjadi rute yang selalu digunakan pemudik menjelang dan setelah lebaran. Adi Rianto melaporkan untuk NET.